Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hello all my friend, welcome back to my channel Sophie. Today I cook Indonesian food. Nah ini teman-teman saya masak menu kampung ya, menu desa. Ada ikan asin, petai, dan juga kemangi ya. Saya cukup pakai bumbu iris ya, bawang putih, bawang merah, cabai, dan juga tomat. Ini goreng dulu ikan asinnya ya. Nah ini sudah matang, saya angkat ya. Langsung aja masukkan bumbunya, bumbu iris. Oh ya, saya pakai minyak bekas goreng ikan asinnya aja ya, sayang. Terus tadi itu pakai bekas minyak goreng ayam, ada tadi goreng ayam, ada bakar ikan juga ya untuk keluarga. Karena ini masakan ini yang makan cuma anak saya yang gede, saya juga nggak makan, suami juga nggak makan karena kami nggak makan petai, yang makan cuma anak saja. Saya tambahkan sedikit saus saja ya, nggak pakai garam kan udah asin kan, asin tambahkan sedikit air ya untuk melarutkan bumbunya. Oh ya, tadi saya masukkan gula ya, agak banyakin biar nggak terlalu asin. Oh ya, lupa ngomong tadi ikan asinnya saya udah cuci bersih ya, udah tiriskan. Ini masukkan ikan asinnya dan juga daun kemangi, juga petainya ya. Oseng-oseng sebentar saja lalu diangkat ya, sangat mudah.